Pemirsa, satu tahun menuju pemilu serentak 2024, Bawaslu Provinsi Jambi melakukan konvoi pengawasan dengan keliling kota Jambi. Hal ini dilakukan untuk mengajak masyarakat untuk ikut mensukseskan dan mengawal pelaksanaan pesta demokrasi. Pemirsa, jajaran Bawaslu mulai dari tingkat Provinsi Jambi hingga pengawas pemilu tingkat kelurahan sekota Jambi melakukan konvoi pengawasan menggunakan sepeda motor keliling kota Jambi. Kegiatan siaga pengawasan satu tahun menuju pemilu 2024 ini juga sekaligus deklarasi. Pertama, berkomitmen mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kedua, mendukung pemilu yang aman, tertib, damai, dan berintegritas. Ketiga, bijak dalam memahami informasi serta tidak memproduksi dan menyebarkan berita hoax dan ujaran kebencian. Keempat, menjaga persatuan dan kesatuan dengan tidak menggunakan politisasi syara. Dan kelima, menolak dan melawan segala bentuk praktik politik uang. Kegiatan siaga pengawasan ini merupakan bentuk keseriusan dan komitmen Bawaslu dalam melakukan tugas pengawasan pada penyelenggaraan pemilu serentak 2024 mendatang. Tujuan dilaksanakan kegiatan, pertama memastikan bahwa menyampaikan kepada publik bahwa Bawaslu Provinsi Jambi beserta Bawaslu Kota Jambi siap untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Pesan ini kita sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi tugas dan fungsi dari Bawaslu. Melalui kegiatan ini juga sekaligus mengajak masyarakat untuk ikut mensukseskan dan mengawal pemilu. Karena penyelenggaraan pemilu ini tak hanya tugas Bawaslu dan aparat kepolisian saja, melainkan tanggung jawab bersama. Kontributor BTV, Febri melaporkan dari Kota Jambi.